Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini alhamdulillah saya telah habis buat umrah yang kali ketiga lah bersama kaum umrah pada kali ini. Dan alhamdulillah kita buat umrah kali tiga ni, yang mana umrah kali utama dia buat demo penuh. Kita ikut saja apa yang disebut oleh mutawif, daripada bermulanya kita niat, kita tawaf, kita sa'i dan kita bersyukur. Semuanya ditunjukkan dan dipermudahkan oleh pembantu-pembantu kita di sinilah. Dia tunjukkan tempat nak gunting rambut dan sebagainya. Itu sajalah. Yang lepas tu, untuk seterusnya, ini saya berada di tempat Safwa lah, tempat makan Melayu. Ada juga sini makanan Melayu. Alhamdulillah dah dapat rasa sikit lah masakan, walaupun dah dekat dalam seminggu lebih lah kita tak rasa masakan Melayu. Alhamdulillah dapat rasa. Overallnya, melalui ziarah-ziarah yang telah diadakan oleh Kuk Umrah ni, kita dapat belajar, makna dia ada selit-selit daripada majlis-majlis ilmu lah. Antara majlis ilmu yang kita dapat dalam bas tu, dia tercerita terus. Maknanya dia cerita kesan sejarah, benda-benda sejarah tu kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW dan para Nabi yang lain, berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan umrah dan juga termasuk haji. Oh, petang tadi pun saya pun ada mengikuti tentang kita buat ziarah manasik haji. Kita tengoklah macam mana kita punya jemaah haji kita daripada Malaysia dapat kat mana, macam mana prosesnya dan akhirnya macam mana kita sampai ke bumi, sampai kita selesai lah, sampai selesai semuanya. Alhamdulillah lah, syukurlah disebabkan ke umrah dapat membuat, dapat menjayakan umrah ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.